nawarin siapa lagi ya? Siapa lagi ya tuh, Mama nggak ngerti ah. Nggak kepikiran. Kalian memang kebangetan. Kunaon, Pak? Masa kamar panti jompo kalian tawarkan ke Eros? Kalau Dadang berbuat begitu, buat Bapak masih masuk akal. Tapi kamu, orang yang mendoakan kamu sebelum berangkat, orang yang selalu mendoakan kamu setelah kamu pulang, orang yang paling dituakan di Ciraos, sekarang kamu tawarkan masuk panti jompo? Bapak malu punya anak kamu, Iko. Hidup kamu sudah tidak punya rambu-rambu, sudah tidak punya norma-norma. Semuanya bablas, kamu tabrak. Eros dulu adalah orang yang sangat kamu hormati. Dia di Cidahu, kamu datangi. Kamu kasih dia hadiah paling bagus. Dan sekarang, kamu tawarkan dia masuk kamar panti jompo. Kamu sudah menghina. Kamu Dadang, Idoi sama aku akan pergi ke Jakarta dan kamu bahkan tidak peduli. Aceng sudah berangkat untuk melarang aku. Kamu diam-diam saja di rumah. Kalian berdua memang serasi. Lama-lama Ciraos ini sudah tidak lagi terlihat sebagai kampung manusia beradab. Bapak mau pulang ke Cibulan. Dulu Bapak bangga datang ke